Pemirsa, PLT Bupati Kuantan Singingi akan membenahi akses jalan menuju lokasi Mandi Balimau guna melestarikan budaya yang ada di Kuantan Singingi. Dengan akses jalan yang bagus, diharapkan pelestarian budaya bisa berkembang lebih baik. Hal ini disampaikan langsung oleh PLT Bupati Kuantan Singingi, Suhardiman Ambi, saat menghadiri Mandi Balimau di Kelurahan Muara Lembu, Kecamatan Singingi, Rabu sore lalu. Di hadapan ribuan warga yang memadati lokasi Mandi Balimau, pemerintah Kabupaten Kuansing berjanji akan membenahi akses jalan menuju pusat Mandi Balimau ini, lebih kurang sepanjang 700 meter. Ini agar akses lingkar yang baik tersebut dapat mendukung pelestarian budaya serta objek wisata yang ada di sekitar. Di sini ini, di Antau sini ini, dengan nama Balimau Makassai. Ini memang suatu kegiatan yang dari tahun-tahun menunjukkan sebuah kearifan lokal, sebuah tradisi yang sudah membudaya, yang kita sudah jadikan sebagai salah satu destinasi wisata di Kecamatan Singingi. Nanti tahun depan sudah akan kita dukung dengan jalannya yang akan disempurnakan. Kemudian lapangan-lapangan yang bicara, nanti bapak-bapak anggota DPRD akan siapkan tempatnya. Tidak ada yang menganggarkan. Termasuk soal danaunya, kemandiannya. Ini kan banyak yang terkena air raksa ini ya. Saya sudah minta agar nanti airnya sehat. Tahun depan kita harapkan ada sebuah kawasan khusus yang kita sterilisasi, macam waduk kita gali, itu airnya kita aduk, sehingga terlepas dari soal-soal yang namanya air raksa itu, ini membahayakan bangsa kita. Dan ini kita hentikan minggu lalu. Rupanya kalau untuk kebudayaan Pak Kepala bisa berhenti dia, tapi kalau berkaitan dengan perunasi, lanjut lagi mereka. Ini hari ini karena ada kebudayaan, mereka menghargai semua berhenti dan tetap mendengarnya. Artinya apa? Datu-datu masih didengar oleh anak-anak. Budaya ini seolah ke depan akan dilestarikan. Sekian itu ya. Oke. Dengan perbaikan akses jalan ini, diharapkan nantinya dapat mendukung perekonomian masyarakat setempat dan melestarikan budaya serta objek wisata yang ada di Kelurahan Muara Lembu ini. Dari Kabupaten Kuansing, Devi Ling melaporkan.